Okay, salam sejahtera. Jadi hari Isnin kita telah habis bab, sebenarnya kita sudah habis bab 3. Jadi ini adalah latihan terakhir uji kendiri 3.4 buku teks kimia muka surat 74. Belajar cuba salin soalan ini dalam buku wajar, kemudian cuba buat. Berikut adalah jawapannya. Okay, jadi video ini saya akan bincang macam mana dapat jawapan ini. Okay, baik, jom. Okay, kita tengok soalan 1. Tulis persamaan kimia bagi tindak balas berikut. Kita buat soalan 1A dulu. Okey. Jadi cuprum, jawapannya Cu. Jadi banyak belajarkan buat tulis Cu2+ salah. Kalau bersorangan saja dia tak berkahwin, Cu saja. Campur dengan argentum nitrat. Jadi argentum nitrat belajar kena tahu formula argentum Ag+ kahwin dengan nitrat. Okey. Lepas itu positif tukar cincin ataupun silang 1-1. Akhirnya 2-2 tapak 1, tak payah tulis apa-apa. Lepas itu anak panah, mesti letak anak panah. Okay. Dan dia menghasilkan larutan cuprum 2 nitrat. Jadi belajar kena hafal formula cuprum 2 Cu2+. Kemudian sekali lagi nitrat NO3 negatif. Okey, tukar cincin kali ni 2, nampak tak? 2, 2 tukar kepada NO3. Jadi ni 1-1, tak payah terletak apa-apa. Okey, jadi 2-2 ini huruf besar. Jadi kita kena letak bracket 2. Tekak sikit. Okey, boleh faham 2 ini datang dari siapa? Ini datang dari Cu2+. Lepas itu campur dengan argentum. Formula argentum adalah Ag, tak ada charge. Okey, ini jawapan soalan 1. Teruskan dengan soalan B. Logam zinc yang panas akan bertindak balas dengan gas klorin. Zinc, formula dia Zn. Bertindak balas dengan gas klorin. Klorin jadi Cl2. Okey. Macam contohnya gas, boleh rujuk buku nota jugalah. Klorin, bromin, iodin, semua kita kena letak 2 kerana dia merupakan diatom. Apa itu diatom? Bab 4 nanti saya akan bincang dengan pelajar. Anak-anak. Menghasilkan pepejal zinc klorida. Okey, zinc, pelajar kena tahu zinc adalah apa? Zn2+. Kemudian klorida adalah Cl negatif. Okey, ada idea tak? Apakah setelah tukar cincin, apakah jawapannya? Okey, betul. Jadi, 2 bagi kepada isteri, 1 bagi kepada suami. Jadi, Zn dapat 1. Cl dapat 2 daripada Zn. Okey, baik. Dan, oh, lupa satu perkara penting. Ah, soalan A pun sama. Kita lupa nak seimbangkan. Soalan 1A. Okey, jadi NO3 ini ada 2, NO3 ada 1 je, kita letak 2 di sini. Dan 2 Ag, maka kita letak 2. Okey, dan untuk tingkatan 4-5, kita tak payah letak keadaan fizikal pun tak apa. Yang ini kita tak letak tak apa. Okey, seterusnya, yang ini sudah seimbang. Jadi ini adalah keadaan fizikal dia, nak letak pun boleh. Kalau nak letak, pastikan betul. Kalau tidak, tak payah letak macam cikgu, macam seperti ini pun boleh. Jawapan maka penuh. Okey, kita teruskan ni soalan 1. Okey, kita teruskan dengan soalan 2. 2A. Apakah hasil? Okey, penghuraian hidrogen peroksida berlaku mengikut persamaan berikut. Ini persamaan dia. Apakah hasil-hasil tindak balas penghuraian? Okey, hasil dia. Jadi A. Okey, hasil adalah apa? Okey, hasil kita boleh guna formula kerana dia tak minta kita namakan. Jadi ada dua jawapan, kita boleh guna H2O dan O2. Ataupun pelajar boleh namakan air dan oksigen. Dua-dua jawapan kita terima kerana dia tak minta kita namakan hasil. Okey, soalan B. Hitung isi padu gas. Okey, baik, ini adalah soalan kiraan sikit. Jadi kita masih ingat tak? Pertama, analisis soalan, lepas itu ada 3 langkah untuk selesaikan. Okey, sekejap. Okey, saya salin balik persamaan kimia dia. Okey, jadi hitungkan isi padu oksigen. Hitung isi padu oksigen. Jadi tanda soal kat sini. Tanda soal.
isi padu STP daripada penghuraian 30.6 gram hidrogen peroksida. Jadi 30.6 gram H2O2, 30.6 gram adalah H2O2. Okey, sekejap. Jadi ini kita boleh abaikan dulu. Okey, jadi pertama analisis soalan. Okey, seterusnya kita tak payah tengok soalan. Okey, tiga langkah. Jadi saya buat jadual, okey, tiga kotak supaya belajar senang sikit, kita nak rujuk. Okey. Pertama tentukan mol untuk hidrogen peroksida. Okey, jadi kita sudah ada 30.6. Okey, jisim dia kita bahagi apa? Kalau diberi jisim betul, kita bahagi formula dia ataupun jisim molar dia. Okey, AQ-nya 30.6 bahagi dengan, okey, kalau SPM soalan ini dalam buku teks tak bagi ya, sepatutnya kalau SPM dia akan bagilah jisim atom relative H berapa ya. H adalah 1. Okey, jadi O adalah 16. Ini tak payah hafal lah kita. Dia dalam SPM dia akan bagi. Dalam peperiksaan SPM nanti dia akan berikan lah. Ini jisim atom relative dia. Akhirnya tekan calculator dapat jawapan mol. Okey, jadi akhirnya dapat 0.9 mol, 1 markah. Okey, jadi saya tambah sikit lah, maklumat tambah lah kalau macam ni. Okey, jisim atom relative H sama dengan 1, manakala O sama dengan 16. Dan selain itu, dia sepatutnya bagi tahu lagi lah. Sebab STP bukan? Kalau STP, dia sepatutnya bagi tahu isi padu molar adalah 22.4 dm 3 mol negatif 3 pada STP. Okey, dia akan bagi maklumat ini ya. Dia akan bagi maklumat ini dalam peperiksaan nanti. Okey, minta maaf, kita teruskan. Okey, kita ulang sekali lagi. Pertama, analisis soalan, seterusnya dapatkan mol. Yang kedua, ingat tak? Ya, betul. Nisbah. Jadi, nisbah adalah salin balik soalan 2 H2O2. Saya salin balik. Senang. Copy paste. Tambah mol je. Very easy. Okey, kemudian sekali lagi copy juga. Paste. Nisbah. Satu ayah. Satu mol. Okey, tak ada apa-apa. Maksudnya satu. Okey, lebih kurang ni lah. Okey. Okey, jadi 2 kepada 1, 0.9. Jadi 0.9 mol. Pelajar fikirkan. 2 dapat 1 bahagi 2. Jadi 0.9 sama juga kita bahagi 2. Dapat 0.45 mol. Okey, untuk oksigen. Akhir sekali kita nak cari isi padu oksigen. Okey, akhirnya kita gunakan 0.45 mol itu. Ada mol, kita darab. Darab dengan STP 22.4. Ini adalah jawapan akhir dia. 0.4 darab dengan 22.4. Okey, so jawapan akhir 10.08 DM3. Okey, selesai. Itu sahaja untuk video ini, untuk uji kendiri. Berharap pelajar boleh cuba buat. Okey. Jadi jumpa lagi. Sekian.